Baik, saudara, bukan hanya menyelamatkan manusia, anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat turut mengambil inisiatif menyelamatkan haiwan ketika beberapa negeri berdepan banjir. Menariknya, di Kuala Krai, Kelantan semalam, operasi pemindahan penduduk terjejas turut menyelamatkan kucing peliharaan. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Krai, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rizwan Arafi Persimin, pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai penduduk yang terperangkap di Kampung Kenur Batu Balai. Anggotanya bersama BBP Sungai Durian bergegas ke lokasi untuk memindahkan dua keluarga terdiri daripada 5 wanita dewasa, 1 bayi perempuan dan 31 ekor kucing peliharaan milik penduduk berkenaan. Kesemuanya dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara SMK Kuala Krai. Baik, ibu empat anak antara individu